Halo Vlog, balik lagi sama aku Caca di channel YouTube kesayangan para pemenang Indonesia, Vinet Archery Official. Di video ini aku bakal bahas sesuatu yang berbeda nih guys. Buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya. Sebelum aku mulai ke videonya, jangan lupa klik subscribe sama aktifin ya notifikasi loncengnya biar gak ketinggalan setiap video-video baru dari Vinet Archery Official. Nah, Philop, sekarang di tangan aku udah ada traditional bow dari Kaya ya. Ini tuh Kaya Wind Fighter. Nah, Philop, si Kaya Wind Fighter ini produksi dari Korea loh. Jadi untuk si kualitasnya gak usah diraguin lagi, jadi pasti top marko top banget untuk si kualitasnya ya. Nah, Philop, si Wind Fighter ini tuh bahannya karbon yang dilapisin fiberglass. Dan buat untuk siahnya ini tuh terbuat dari hard maple ya. Bagian gripnya ini ada motifnya tradisional juga ya, kayak batik gitu. Nah, Philop, si Kaya Wind Fighter ini upgrade-an dari traditional bow biasa loh dengan finishing yang berbeda ya. Dan gak ketinggalan, si Kaya Wind Fighter ini udah dapet sama si stringnya juga loh. Ini untuk si stringnya ya. Nah, Philop, aku mau kasih tahu, biasanya kan traditional bow itu dipakai buat horse bow ya. Tapi kalau misalnya kalian dipakai buat gak berkuda juga bisa loh. Dan jangan khawatir ya, untuk horse bow atau traditional bow ada pertandingannya juga loh di Indonesia. Nah, Philop, gimana? Kece kan Wind Fighter ini? Buat kalian yang tertarik atau misalnya lagi cari traditional bow, bisa WA kita di sini ya. Atau misalnya boleh ke e-commerce kita, ke Shopee, ke Tokopedia, sama Bukalapak. Atau misalnya kalian mau lihat produknya langsung, bisa langsung datang aja ke store offline kita di Solo, di Bandung, di BSD Tangerang, sama di Jakarta ya, Philop. Untuk kalian yang mau cek katalog harga atau produk yang lainnya, bisa cek aja di website kita di www.vinetarchery.com ya. Nah, Philop, buat kalian yang dari tadi salfok sama baju aku, ini tuh salah satu koleksi dari Vinet Gear ya. Nah, buat kalian yang mau samaan bajunya kayak aku, kalian bisa dapetin di Vinet Archery Store ya. Nah, Philop, segitu dulu ya video dari aku. Buat kalian yang suka sama videonya, bisa di like, komen, sama share juga ke teman-teman kalian yang lagi nyari traditional bow. Soalnya kita masih banyak tipe kaya traditional bow yang lainnya juga. Nah, buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, di subscribe dulu ya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Vinet Archery Official. Bye-bye. Atau kalian yang mau nyari harga produk lainnya, bisa cek di www. Sasa fokus. Hai Philop, jangan lupa nonton video lainnya di sini.